Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj.